Lemas detik-detik satpam gagalkan pencurian motor di Arca Manik Bandung, Tuai Pucian. Sebuah video memperlihatkan detik-detik satpam menggagalkan aksi pencurian motor beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Terang Media pada Kamis 25 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan itu dijelaskan video rekaman CCTV itu berlokasi di Jalan Antorium, Cisaranten, Kulon, Arca Manik, Kota Bandung. Terlihat dalam video, satpam tersebut sedang berjaga di depan pos komplek perubahan. Ia nampak sedang berbicara menggunakan perangkat radio hati. Untung di sini satpamnya langsung respon. "Ini satpamnya termasuk bagus ya," ucap seorang dalam video. Satpam tersebut lantas menghentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria. Motor itu berhenti, diikuti sepeda motor lainnya di belakangnya. Setelah pengendara motor berhenti, ia ditanya-tanya oleh satpam tersebut. Satpam tersebut nampak mencurigai pengendara motor yang memakai helm putih tersebut. Saat keduanya pengendara motor itu hendak meninggalkan lokasi, satpam itu tak membiarkan mereka. Ia pun tetap berbicara dengan perangkat radio hati yang dipegangnya. Pengendara motor berhelm putih pun turun dan menghampiri satpam tersebut. Tiba-tiba pengendara motor itu mendorong satpam dan kabur bersabarkannya dengan sepeda motor lainnya. Sontak, satpam tersebut langsung mengejar keduanya. Beruntung sepeda motor yang nyaris lolos dicuri tersebut ditinggalkan oleh kedua terduga pelaku. Tak berselang lama, seorang pria memakai baju abu-abu menghampiri sepeda motor yang tertinggal tersebut. Pria tersebut diduga pemilik aksi sepeda motor yang nyaris dicuri itu. Ia pun berjongkok lemas ketika melihat sepeda motor miliknya selamat. Hingga artikel ini ditulis, Kamis siang video itu telah dilihat sebanyak 43,7 ribu kali.